Kita juga menggunakan alat yang namanya multi beam echo sounder yang untuk bisa melihat objek di dasar laut. Hal ini sudah sering kita gunakan, seperti yang terakhir kita gunakan di Danau Toba, sehingga kita bisa mencari, kita berharap main body ini ditemukan. Karena sampai tadi malam dengan penyelaman-penyelaman itu kita belum bisa menemukan main body. Yang kita temukan hanya di atas permukaan saja. Dan ini kita berharap dengan bantuan institusi yang lain, mudah-mudahan hari ini bisa kita temukan main body tersebut.